kita jumpa sama jual jagung. Halo, ya, bos. Hey. Sehat? Sehat. Hai. 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 Halo. Halo. Oke, jadi perlu kalian tahu yang jual ini kawan kita dari Lombok. Dua orang trio combo nasi 150 empat orang. Hey bro. Vlogging? Yes. I'm because, oh, what is your channel? Obi Saputra. Okay. Where are you from? I'm from India. India. Yeah. Oh. Where are you from? Indonesia. Indonesia. Yes. Oh. Nice. Hello. 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 Hello everybody. Hello. Okay, ini hotel. Aku pengen rasa daging babi, bro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bukit Bintang Jalan Alor 2023 musim puasa. Oke, kenapa aku di Jalan Alor malam-malam? Ini udah mau jam 10, bro. Jadi perlu kalian tahu kalau kalian malam-malam boring mau kemana, kalian boleh datang ke Jalan Alor ini ya. Dan perlu kalian tahu saya tinggal di kawasan Bukit Bintang. So, jadi di sini saya sambil cari makan dan ini adalah durian terkenal di kawasan Bukit Bintang ini. Banyak artis-artis makan di sini ya. Musang King ada semua, 65 ringgit 1 kilo. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana Jalan Alor Bukit Bintang bulan puasa dan sekalian aku cari makan di sini ya. Bro. Oh ya, sudah ada karyawan sekarang ya. Tapi nanti kita beli. Biasa saya beli di sini, harga dia 12 ringgit saja. Tapi berhubung saya lagi jalan, nanti saya akan beli. Bro, nanti ya. Nah, ini buah. Kalian mau beli buah-buah, silakan beli buah-buah. Eh, ramai pula bulan puasa ya. Oh, di sini buah nih terkenal. Chicken kebab. Kalau kalian mau beli buah-buah, banyak durian. Sekarang musim durian ya. Thank you.
Halo. Halo. Oke, jadi perlu kalian tahu yang jual ini kawan kita dari Lombok. Mis ke meh beli? Sebelumnya mana itu? Hanangke, Minangke. Hanangke. Oke. Oke, jadi kalau kalian mau mana? Kira-kira sekian nih? 15. Oke, jadi perlu kalian tahu kalau kalian mau makan pulut-pulut khas Indonesia, kalian boleh beli di sini. Buka jam pira nih? Buka jam pira? Jam 4 sore. Jam 2 malam. Jam 2 malam, oke. Dia buka dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi, bro. Esa kan? Pirajin, semenis kek? 15. 15 ya? Ya, 15. Oke, harga dia 15.1. Harga dia 15.1, bro. Jadi berhubung dia orang Lombok. Oke. Eh, Lombok mana di sini? Lombok Barat. Lombok Barat. Oh, aku Kopang. Saya Lombok Barat. Aneh. Kasih ya, bye-bye. Bye. Ya, ini namanya pulut ya. Jumpa orang Lombok, bro. Oh, ini rame-rame ini. Oke, jadi ini buah apa pula ya? Wow. Berapa? Kan aku beli bijian toh, makan kakek beli bijian di situ. Beli cilep cian ini kan. Makan. Buah naga lah. Tempat makan. Nah ini babi, bro. Kalau kalian mau makan babi, babi. Apa yang aku beli ini? Halo. Oh, ini berapa? 85 apa? Hah? 85 ya? Setengah ya? 5 iya. Setengah on. Mas setengah on lah. Oh, ini daging babi yang dibakar itu ya. Aku pengen rasa daging babi tuh. Ya. Medan ya? Medan? Indonesia? Oke ya? Jakarta? Beda, emang. Oh, Palembang? Oh, saya Lombok. Lombok. Bali. Berobat. Oh, Palembang ya? Dia tahu pedas. Saya mau pedas. Oke lah, bye-bye. Jumpa orang Palembang, bro. Dulu aku jumpa orang Medan ya, sekarang Palembang. Makan prok. Nah, ini adalah best seller. Kalau kalian mau makan banyak prok, best seller banget ya. Ada Thai BBQ. Oh. Oke. Okay.
Tapi kalau kalian mau makan-makan macam ini, kalian boleh datang makan. Kita lewat saja. Dua orang, trio combo nasi, 150, 4 orang. Oh, ini lagi banyak. Set 10 orang. Oke, jadi kalau kalian ada family, keluarga datang-datang ke Malaysia, kalau mau makan set-set, kalian boleh datang ke Seafood. KL nomor 1 ya. Boleh Seafood. Ini udah komplit lah ya. Ada udang apa semua ya? Ya, ada semua ada. Ini ada kres. Ada kres ya. Untuk 10 orang, bro. Cuman makannya ada kan. Ada ayamnya komplit. RM640. Ada semua lah, komplit. Semua ini satu set ya. Satu set. 10 orang makan. 10 orang. Ini yang ini 2 orang makan. Ini 2 orang, RM60. Okey lah ya, sekali nasi sama air okey lah. Ini banyak sudah murah lah ini. 150 4 orang. Ini apa orang makan ada hanya satu sayur satu kasih nasi apa ayam. Buka jam berapa ini? Dia buka jam berapa? Sore. Moni pukul 4. Jam 4 sore. Moni pukul 4 itu. Oh, 4 pagi. Buka? Hari ini pukul 10 buka. 10. Oke, jadi kalau kalian mau makan di sini jam 10 pagi sudah buka. So, bila kalian sama family kalian boleh datang lah ya dengan makan-makan banyak. KL Seafood Post dia, ya, betul. Oke lah, bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Hey bro. Vlogging? Yes. What is your channel? Hobi Saputra. Okay. Where are you from? I'm from India. India? Yeah. Where are you from? Indonesia. Indonesia? Yes. Nice. Hello. How are you? Hello everybody. Hello. 7-Eleven. 7-Eleven. He's from Canada. King of Asia. Oh, from Canada. Yeah. Okay, yeah. And you, Indonesia. How are you, my friend? Hobi. Okay. Oh my god, you are so big YouTuber. Okay, I have to make vlog. So guys, yahan pe hum abhi Indonesian vlogger se hello. I am from Indonesia, Lombok. Yeah, bhai sahab ke 3 lakh plus subscriber hai aur abhi ghum raha hai. Okay. So how many days you have been here? I don't know speaking English. Okay, no worries, man. Okay, no worries. Later okay, bye-bye. Bye. Bilang saya enggak pandai bahasa Inggris, bro. Dia pakai bahasa Inggris tapi saya enggak pandai bahasa Inggris. Oke, jadi di Jalan Alor ini banyak sekali jenis makanan yang kalian boleh dapatkan. Dan perlu kalian tahu kalau kalian mau nginep di Jalan Alor ini, di sini pun ada tempat nginep, hotel tuh. Nanti kita tanya-tanya hotel ya di sana ya. Nah, seafood nih kalau kalian mau makan seafood. Banyak orang makan-makan ya.
sein für dein kita udah sampai sini. Kita jumpa sama jual jagung. Halo, yo, bos. Hey. Sehat? Sehat. Hai. Tetap puasa ya? Ya, ya. Udah buka puasa lah. Oke, jadi buat kalian yang mau beli jagung, kalian boleh. Saya sendiri malam ini. Buat kalian mau beli jagung di kawasan Bukit Bintang, kalian boleh datang ke sini. Bulan puasa pun buka ya. Ini jagung, harga dia 5 ringgit saja, betul ya bang? Iya. Jalan Alor. Jalan Alor ya. Jadi, tapi berhubung saya lagi jalan, nanti saja saya beli. Saya mau jalan-jalan dulu. Dari Perak ya kemarin ya? Iya. Dari Perak ya? Dari Perak. Jagung ini dari Perak bro. Jagungnya manis. Manis, betul. Besar lagi. Nanti saya akan jalan dulu, nanti ya, kita balik boleh, sini. Boleh. Oke bang ya, thank you. Yep, bye-bye. Oke, bye-bye. Foto jagung. Jom kita kesini sedikit. Sini pun kalian boleh tinggal ya, ada hotel sini. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai di ujung. So, di sini aku mau balik ke sana untuk
kasih lihat kalian hotel. Kita hotel di dalam Jalan Alor ya. Kalau kalian mau nginep sini bolehlah kalian nginep. Ini tiap malam ramai ya, bro ya. Kalian boleh jalan ke sini sebab di sini itu tiap malam ramai. Oke, ini hotel. Tapi win. Hotel Elva KL City. Oh, ini pun bagus nih. Saya sudah sampai sini, jadi buat kalian yang mau ke Jalan Alor, silakan ke Jalan Alor ya. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.